Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan pada topik kita yang seterusnya. Sebelum ini kita dah cover COVID 3 dan COVID 4. Kali ini kita akan sambung pada topik 5 ya. Topik 3 dan 4 adalah lebih kepada transaction, masalah-masalah yang dihadapi dan sebagainya. So hari ini kita akan masuk kepada data recovery dan juga security ya. Topik 5 dan 6. Okey, kita tengok pada recovery management. So bila sebut recovery ni maknanya kita nak mengambilkan dia kepada keadaan pangkalan data kepada keadaan yang lebih konsisten ya, yeah? Selepas permasalahan pada sistem failure ataupun masalah pada transaction dan sebagainya. Jadi kita nak pastikan keadaan database itu adalah kepada data keadaan yang lebih konsisten lah, daripada lebih baik sebelum dan sebagainya ya, yeah? Okey. Kenapa kita perlu ada recovery? Sebab kita tahu komputer ni generally dia memang ada dua jenis storage, dua jenis memory ya, volatile dengan non volatile memory. Jadi kalau volatile ni adalah lebih kepada main memory, mana non volatile lebih kepada secondary storage ya, seperti hard disk dan sebagainya ya. Jadi kalau tengok contoh paling senang adalah RAM lah untuk volatile memory ni. Kalau non volatile memory ni ROM, hard disk, flash memory, CMOS, semua adalah kira non-volatile memory. Jadi dia adalah kira memory kekal, manakala volatile memory adalah memory sementara ya, sementara. Jadi kalau dia lebih kepada RAM lah, manakala anything happen pada power failure, dia akan hilang data-data tersebut ya, sebab dia memory sementara. Okey, terdapat berbagai jenis failure. Kita tengok sini ada sistem crash ya, lebih kepada sistem ya, lebih sistem BIOS, OS, software, firmware dan sebagainya ya. Jadi itu lebih daripada sistem crash lah. Kalau media failure maknanya lebih kepada hardware sebenarnya, lebih kepada hardware sendiri, masalah dekat disk head ke ya, masalah dekat semiconductor tu sendiri, chip tu sendiri ada masalah dan sebagainya ya. Jadi ada masalah data tu tak boleh dibaca dan seterusnya lah. Itu kita panggil media failure. Sabotage ni kalau ada masalah-masalah seperti human punya yang bagi apa, mungkin bagi impact membuatkan dikerosakkan dan sebagainya kan. Contohnya kita manusia sendiri yang tak menjaga betul-betul, dia yang menyebabkan kegagalan pada failure tu sendiri. Jadi dia kira sabotage lah ya. Kalau application software error ni lebih kepada level application ya, dekat logical error, dekat business modelnya, lebih kurang macam system error tadi juga ya. Tapi biasanya dia lebih relate kepada logical error lah sebenarnya ya. Jadi kalau ini dia akan menyebabkan biasanya dia effect dekat banyak dekat transaction tu sendiri. Transaction tu biasanya akan fail lah. Jadi itu yang dekat level application software error ni. Natural physical disaster ni kalau macam seperti bencana alam dan sebagainya, itu kita panggil natural physical disaster. Carelessness ni adalah lebih kepada human errors, lebih kurang macam sabotage dia tu ya. Jadi carelessness tu adalah yang lebih kepada tak disengajakan. Sabotage tu adalah lebih kepada yang disengajakan ya. Itu je bezanya. Okay, transaction and recovery. Transaction ni represent the most basic unit of recovery in database management system ya. Maksudnya basic unit recovery lah, transaction lah. Kalau recovery manager ni dia biasanya akan memastikan supaya pengadaan data tu dalam automaticity dengan durability yang kita belajar sebelum ni, ACID tu eh. Okay, if a failure occurs during the commit process, maksudnya masa ni proses dia nak pindahkan daripada main memory kepada secondary memory tu, biasanya kita akan buat redo eh. Maksudnya kita akan buat semula. Maksudnya masa commit tu atau masih tak ni lagi kan, jadi dia akan redo lah, dia akan redo eh. Kalau sebelum lagi commit, biasanya dia panggil undo, dia akan undo eh? Dia akan panggil rollback. Kalau tadi tu dia panggil roll forward, yang ni rollback. Rollback ni adalah undo lah ya, yeah? Okey, yang ini dia akan mengalihkan keadaannya supaya seperti sebelum commit jugalah ya, yeah? Ada dua jenis undo, partial undo dengan global undo. Partial undo ni maknanya based on transaction. So transaction tu itu partial undo. Kalau global undo ni maknanya dia buat semua sekali untuk semua transaction tu. Okay, recovery facilities ni antaranya ada 2, 3, 4 eh. Yeah. Kita tengok backup mechanism, biasanya kita akan buat backup lah. Backup the whole file ke dan sebagainya. Kalau log facilities ni biasanya kita simpan record-record changes tu di dalam bentuk log eh, dalam log file lah biasanya. Kalau checkpoint based on masa, biasanya ada masa kita tetapkan, dia akan buat checkpoint, dia akan buat recovery. Kalau recovery manager ni adalah lebih kepada kita dapat uruskan the whole pengadaan data tu kepada keadaan yang lebih konsisten,
melalui satu software, satu software yang khusus untuk keadaan sebelum ni lah, sebelum dia terjadi masalah failure tu. Kita akan tengok lebih detail. Kalau backup mechanism ni lebih kepada ada dua jenis, ada complete dengan incremental. Biasanya kita akan kalau backup ni kita akan buat sendiri, macam tadi tu kita backup the whole file, itu kita bagi complete, tapi biasanya makan masa, akan menyebabkan makan resources dan sebagainya. Dan mana incremental ni kita perlu buat selection biasanya, based on changes yang sahaja ke dan sebagainya, itu yang kita akan buat backup kan. Jadi ini biasanya menjimatkan masa dan tidak makan banyak resources lah. Dia ada banyak lagi sebenarnya, tapi generally ada dua ni lah, complete dengan incremental. Kalau log file ataupun log journals ni biasanya record-record transaction tu semua kita akan rekodkan dalam log. Jadi ada perlu ada sedikit apa ni, kita dia akan refer kepada log file ni, dia akan buat recovery based on log file tu lah. Jadi biasanya log file ni pun kita lah mekanisme untuk kita monitor performance dan juga nak buat auditing. Jadi dia bukan di level database saja, di level sistem pun sama, biasanya akan gunakan log file ni untuk rekodkan semua any kind of transaction process sebagainya dalam suatu sistem tu. Ini antara contoh log file, biasanya dia mengandungi transaction ID ataupun process ID terpanggil. Kemudian ada reverse pointer, previous pointer dan next pointer dan sebagainya lah. Yang ini lebih kepada lebih kepada general saja. Jadi tengokkan apa yang direkodkan dalam log file tersebut. Okay, kita tengok contohnya di sini adalah seperti ini. Contoh ID 1 ni, OT1, ID OT1 ni pada yang pertama ni, log file pertama ni, tengok dia start kan, jadi kosong lah. Reverse pointer dia kosong, dia baru mula start. Tapi forward pointer dia refer kepada 2 ke bawah dia, OT1 ni. Ni reverse pointer dia adalah 1 lah sebelum dia lah. Sebelum dia, dan dia kata forward pointer dia 4 lah, bukannya 3. Dia 4, dia kena refer yang bawah ni, 4 ni. 4 ni dia kata reverse pointer dia adalah 2. Yang ni dia lah. Dan seterusnya forward pointer 5, dan dia berterusan macam tu. Jadi kenapa 4 di kedua, rupanya sebab ada lagi OT2 dekat sini. OT2 ni pun baru mula point, process ID, transaction ID baru, jadi dia baru mula kosong, kemudian forward pointer ke 8, dan seterusnya lain-lain. Kita tengok ada RCT1 yang baru mula dekat sini dan sebagainya kan. Jadi ini adalah bentuk semuanya dia akan rekodkan. Kalau tengok sini OT1 ni dekat reverse pointer 1 ni dan juga forward pointer dekat-dekat yang rekod yang kedua ni, dia tengah modify custom object ke custom 100, nilai nama yang baru, dia rekodkan semua kat sini. Apa lagi dekat sini, modify lagi SPAA dan sebagainya, semua dia akan direkodkan apa yang dibuat. Kalau checkpoint, biasanya yang sebut tadi, dia lebih kepada based on masa biasanya. Kita ada letak satu checkpoint area bila dia nak buat. Jadi kalau dia biasanya kita kena refer juga application itself. Critical mana ya, adakah dia terlalu critical? Kalau terlalu critical, kita kena buat kerap lagi lah. Kalau dia tak apa-apa critical, dia punya business model pun tak terlalu complicated dan sebagainya, mungkin kita boleh buat secara berkala. Mungkin kita buat dalam satu hari tu ada 24 hours, kita buat setiap jam sahaja sekali ke dan sebagainya kan. Tapi kalau dia punya apa, terlalu critical, mungkin kita boleh buat kerap lah, sampai 2-3 kali atau 4 kali ke, setiap jam ke kan. Jadi bergantung kepada sistem itself dan juga kemampuan database tersebut lah. Jadi kalau tengok sini, dia biasanya operation that occurs during checkpoint adalah dia database buffer content will be moved from main memory to secondary storage, kemudian record of checkpoint made on the log file. Dia akan refer ni akan daripada log file tu. Jadi kita tengok dekat sini contohnya antara seperti yang ini, contoh example checkpoint. Tengok checkpoint dekat sini, TC ni kan, ni checkpoint ni. TF ni adalah the point of failure, masa berlaku kegagalan. Kalau tengok sini T1 ni dia sampai ke point kegagalan ni. Begitu juga T6. Jadi ini mungkin kita perlu buat undo yang ni, dua ni, sebab dia berlaku kegagalan, tak sempat kita habiskan commit. Berbanding dengan T2 dengan T3 ni, dia sempat commit, sebab tu kita letak checkpoint di sini. Dia sempat commit. T4 dan T5 ni tak sempat commit lagi, sebab tu kita buat checkpoint letak dekat sini. Jadi kita boleh redo. Yang ini kita boleh kalau dia tak commit lagi, kita boleh undo lah. Kita boleh undo kalau tak commit lagi. Kalau dah commit, tak perlulah. Jadi ini antara contoh checkpoint. Okey,
Recovery manager ni executes the recovery of the database according to the type of failure. Jadi bergantung kepada jenis-jenis kegagalan tersebut. Kalau dia sebabkan physical damage, kita restore balik macam seperti asal. Jadi kita ada buat backup pada satu file, atau kita letak ke magnetic file external tape file yang lain ke di luar, kita boleh recover je balik daripada tape file ataupun magnetic media tu lah yang ada tu lah. Sebab mungkin physical damage yang rosak server dan sebagainya kan, kita boleh set up server baru, backup saja dia melalui tape file tersebut. Tapi kalau database tu sendiri tak konsisten, kita disebabkan terlalu banyak transaction dan sebagainya kan, jadi ada error dan sebagainya, itu kita boleh based on log file lah. Log file saja sudah cukup untuk kita sama ada kita nak buat undo ataupun redo ya. Okey, terdapat tiga jenis teknik recovery ni: deferred update dengan immediate update, termasuk juga shadow paging. Kita akan tengok ni. Kalau tahu, recovery teknik ni biasanya kena buat sebelum berlaku kegagalan. Kita kena configure dulu. Berbuat kita kena configure dahulu configure dulu sebelum itu jadi. Jadi kalau deferred update ni, kita tengok satu-satu deferred update ni lebih kepada updates are not returned to the database until after a transaction has reached its commit point. Maknanya kalau tak sempat lagi tulis ke database, jadi kita apa tak sempat lagi reach to the commit point, maksudnya kita boleh deferred update terus. Kalau transaction fails ni, fails masa sebelum commit, kita boleh undo. Kalau perlu kita redo, kita buat redo. Kita kalau perlu saja redo ni. Kalau kita rasa commit transaction yang kita dah committed tu dia mungkin tak sampai lagi ke dia database kan, jadi kita boleh redo lah untuk memastikan dia tertulis di return tu dah database lah. Immediate update ni dia buat terus, dia berlaku dia terus, immediate update terus. Ini maksud immediate update lah. Kalau boleh, need to redo updates of the committed transaction following a failure, so dari committed failure terus redo je. Kalau belum lagi committed, dia terus undo. Jadi dia based on log record. Log record tu dia akan pastikan nak buat immediate update tu lah. Jadi kalau tak ada transaction commit, dia kena memang undo lah. Itu memang biasanya untuk immediate update. Kalau tengok contoh macam mana, ini example contoh undo. Database with changes, ini dia dah berubah. Yang ini without changes, sebelum berubah. Jadi kalau tengok sini, kita nak undo balik menjadi dia menjadi sebelum berubah. Ini dah ubah, nak undo dia jadi sebelum berubah, kena ada image sebelum, before image, image yang sebelum ni. Lalu proses undo ni, dia akan undo database ni yang dah berubah ni kepada yang sebelumnya. Jadi pergi dalam ke system balik, tapi yang asal, yang old. Kalau roll forward atau redo, tadi roll back, undo. Kalau redo atau roll forward, dia terbalik. Daripada yang belum berubah, dia redo kepada gunakan after image yang selepas, dia akan jadi kepada database selepas perubahan. Jadi dia dalam consistent jugalah, tapi ada yang baru, new consistent state. Tadi tu old consistent state, consistent state kan, ni new, to roll forward. Okey, tu tadi dua. Kalau shadow paging pula lain. Jadi ada two tables ni, yang semasa proses transaction ni, dia ada current dengan shadow page table ni, dia ada dua table ni. Jadi kat sini, kalau tengok dekat sini, shadow pages ni, kalau tengok kan shadow page table ni, dia sebenarnya dia akan bertukar dengan current page table tu. Dia akan berubah macam tu. Dia biasa sama two pages ni, tapi dia selesa berubah bila ada perubahan pada database tersebut. Jadi masa ada transaction, current page tu akan update semua kepada database, dia akan tukar jadi shadow page. Shadow page sudah akan kembali pula kepada current page lepas ada perubahan terjadi pada database tersebut lah. Habis mengenai data recovery, kita tengok sedikit mengenai data integrity dengan data security pula. Data integrity ni maksudnya adalah data is consistent according to all constraint that has been determined for it. Maknanya dah tak ada apa-apa lagi constraint, dia akan consistent. Itu kita panggil data integrity. Jadi data that means all its constraint is considered valid. Maknanya dalam keadaan pastikan data tu adalah valid. Dalam semuanya consistent dan meet all the constraint, maknanya data yang ada dalam tu pun adalah valid sebenarnya. Okey, ada tiga jenis constraint: domain constraint, primary key constraint dan juga foreign key constraint atau external key constraint. Ini kita akan tengok satu-satu.
Domain constraint lebih kepada range value data tersebut. Value data tu itu kita panggil domain constraint. Yeah. Contohnya adalah seperti date ke tarikh kan. Dia ada certain value dan sebagainya. Kalau tengok contoh lain, just macam ni, attribute salary kan. Salary of course takkan lah kosong kan. Dia mesti lebih daripada kosong. Nama pun salary, gaji kan. Takkan gaji yang kosong kan. Jadi kita letak constraint dia adalah salary mesti lebih daripada kosong. Tak akan ada salary yang negatif kan. Jadi itu adalah constraint kita letakkan lah. Itu kita panggil domain constraint. Kalau primary key constraint, ya ini biasanya ada dua ni lah. Dia based on data tu, data record tu ataupun kita panggil tuple tu. Jadi dia ada dua ni, biasanya based on primary key yang nature tu sendiri, iaitu kita panggil dia mesti unik dan juga nak null kan. Jadi itu ciri-ciri primary key. Jadi itu juga dikenali sebagai entity integrity. Maknanya primary key punya integrity lah ya. Alright. Contohnya ada sini employee. Table employee dan juga table department ni. Kat sini ID ni adalah primary key untuk employee, manakala D6 ni adalah primary key untuk department kan. Jadi D6 dengan ID ni adalah primary key dan must only contain unique non-null values. Mana tak boleh null values lah ya. Itu memang antara constraint untuk primary key lah, primary constraint. Kalau foreign key constraint, dia lebih kepada macam yang ada dalam reference table. Itu yang kita panggil foreign key constraint ni. Mana kalau tengok kat sini contohnya adalah ada R2 has one foreign key F that matches with a primary key P in the relation R1, then every value F in R2 must match with a value in P for one tuple in R1. Contohnya kita tengok dekat sini. Dekat sini tengok. Table depositor. Dia ada customer name dengan account number. Jadi dua-dua ni adalah sebenarnya foreign key untuk. Jadi kalau tengok dekat sini, foreign key untuk table customer dan juga foreign key untuk table account. Kedua-dua, foreign key, maafkan saya, primary key untuk table customer dan juga primary key untuk table account. Dia merupakan primary key untuk table depositor ni adalah customer name dan account number. Dua-dua adalah primary key dan ia merupakan foreign key untuk table customer dan juga foreign key untuk table account. Jadi dua foreign key ni kita combinekan, kita letak dalam satu reference table. Dan jadi di mana kedua-dua tu adalah primary key ya. Yeah. Itu yang kita panggil foreign key punya constraint lah ya. Yeah. So data security ni, every database ensure that all sensitive data stored in database management is properly regulated atau as individual prevented from accessing the data through the implementation of data security mechanism. Maknanya semua ada security ya, dalam DBMS, dalam DB ni lah, through DBMS ya. Dia ada dua jenis, iaitu apakah kita gunakan untuk guarantee, kita memastikan data security ni adalah melalui view dan juga grant ataupun revoke command untuk kita beri authorization kepada user tersebut ya. Kita tengok view ni biasanya adalah based on base table ya, panggilnya. Jadi kalau tengok view ni, biasanya kalau dalam application biasa orang gunakan untuk reporting, tu kita panggil view lah ya. Kalau tengok dekat sini, tengok macam mana dia akan create view. Ni antara statement dia lah, macam mana ya, create view, nama view tu yang kita letak as expression dan sebagainya ya. Ini adalah valid statement lah kat sini. Kita select to multiple table dan sebagainya, kita letak kat sini lah. Okay, so ini contoh satu creating view kan. Suppose a view is needed is contain the branch name dengan customer name of all customer yang ada either an account or loan from the branch. Jadi kita tengok sini account dengan depositor ni dan loan dengan borrower kan. Kalau tengok sini branch number dengan customer name ni kan, sebagai primary key kan. Sini pun branch name dengan customer name kan. Jadi kita nak ada branch name dengan customer name ni ya, untuk semua customer yang ada. Jadi kita matchkan antara account dengan depositor. Jadi mana sini ada account number ni, account number ni kita refer kan. Manakah loan ni pun kita referkan, loan number ni kita referkan dengan loan number kat borrower ni kan. Jadi kita unionkan dia, kita akan merge-kan dia untuk kita select all ya. Jadi kita tak buat select sebab kita nak buat view tadi. Kita view lah, mana view kita letakkan all customer ya, all customer, dan kita select dua yang kita akan unionkan dua-dua. Di mana tadi kita unionkan antara select untuk dua ni dan select untuk dua ni lah ya, yeah, based on account number yang sama dan juga loan number yang sama. Itu yang nak dinyatakan kat sini ya. Yeah. Kita tengok depositor account number sub equal to account dan account number. Begitu juga dengan loan number kat sini.
Okey, hasilnya kita akan dapat branch nama dengan branch name dengan customer name tadi, ya. Kita dalam view all customer, kita akan listkan semua tu. So ini adalah result dia lah. Okey. Example of creating view, sambungannya adalah okay, can be used in a normal SQL query. Lepas ada view tu, kita boleh buat select dekat view tu saja, dekat view tadi. Jadi kita apa nama view tadi, all customer kan, kita buat select dekat view punya view ni saja pun boleh. Dan kita letakkan condition where crunch, branch name tadi ikut tu KL, dia akan keluarkan list kan, based on KL saja, customer name saja, yang customer name based on branch name KL saja. So it's another SQL juga lah maknanya. Dia another bukan SQL, another table juga sebenarnya. Kita create macam another table, tapi sebenarnya ialah view saja, view daripada berbagai-bagai table yang lain, ya. Itu antara kelebihan-kelebihan view ni, ya. Manakala tadi kalau kita tengok tadi pasal apa tadi, revoke, grant, ya. Grant tu lebih kepada database access control ni, kita boleh gunakan yang tu lah nanti, ya. Kalau tengok dekat sini apa, demands make vary on method or by which they allow access data. Maknanya kita boleh letakkan security, ya, dekat access control untuk perkenaan data ni. Pelbagai contoh seperti mobile DBMS ni tak ada security lah. Tapi kalau nak letakkan, kita boleh letak single password security ni dalam mana-mana DBMS yang mudah mereka access ni untuk personal use ni. Mereka kalau enterprise DBMS ni, kita boleh letak multi level security lah. Ada banyak level security lah, network security dan sebagainya, ya. So network security, ya, level of access control ni ada banyak. Kita tengok satu-satunya adalah network security. Ini based on port, based on network and IP dan sebagainya. Kita letak restriction dekat firewall pun boleh. Kalau operating system security ni based on OS ni sih, maknanya user yang register dengan OS tersebut saja yang boleh guna, host tersebut yang boleh guna. Apa lagi, kalau group security based on grouping, dan manakala kalau DBMS user access, kita boleh create separate usernya level dekat DBMS tu sendiri untuk access ke database pun boleh juga. Sebab kita nak asingkan daripada OS level kan tadi kan, operating system security kan, nak asingkan daripada OS level. So kita boleh create dekat level DBMS tu sendiri pun boleh juga, ya. Kalau database level authorization ni, maknanya kita boleh setkan dia sebagai database creator ke, administrator sahaja ke, view sahaja ke dan sebagainya pun boleh, ya. Kalau nak schema level, maknanya lebih detail ke, up to date schema, schema database tu pun boleh kita letak privilege, sama ada dia boleh buat apa sahaja, seperti delete ke, ada sebagainya pun boleh. Contoh-contoh kalau kita tengok kat level IBM DB2 Enterprise ni, kat level-level kat firewall port lah, biasa kat port lah biasanya kita gunakan, eh. Kalau OS security tadi, all user must be OS user, baru kita boleh access, eh. Kalau tak ada, tak boleh access lah. Kalau group security ni, kita letak DB2 admin ke, DB2 user ke. Kalau DBMS user access ni, kita boleh follow OS ni, kalau level OS ni pun boleh juga. Ataupun kita create separate DB user ke, dekat DBMS ni level ke. Kalau DB authorization ni, maknanya kita boleh letak access pada admin ke dan sebagainya. Ada normal user macam mana ke, kita boleh letakkan dekat level DB ni. Schema ni maknanya dekat level up to the data lah, up to the schema lah, pun boleh juga. So ini adalah contoh-contoh berdasarkan apa yang kita dah tengok tadi tu, daripada network security sampai ke schema authorization ni. Okay, grant dengan revoke command for setting authorization ni. And bila grant, maknanya kita bagi kelebihan. Ke revoke, kita tarik balik. Itu saja sebenarnya, ya. Jadi dia gunakan untuk part of the security juga, untuk beri kebenaran kepada orang user to access, user atau user group to access ke database tersebut. Kalau grant ni, kita give it authorization lah, kita bagi ke authorization antara command ni lah. Grant authorization type ni kepada object name to user list ni, ya. Ini antara command dia. Kita tengok contohnya ada seperti ini. Grant select, maknanya kita bagi grant select, yang maknanya select tu ke Ahmad. Ahmad ni adalah user dia, dia boleh buat select dekat employee. Itu je yang dia boleh buat, dia tak boleh buat update dan sebagainya. Kalau kita nak buat semua, maknanya kita kena grant all, kita grant all dekat table employee dengan department kepada Ahmad. Maknanya semua dia boleh buat, select ke update, delete ke insert dan sebagainya lah. Kalau grant select on employee tu public, maknanya semua selain daripada Ahmad, semua saja user yang ada boleh buat select dekat employee ni. Maknanya kita open to public lah maknanya tu, ya, yeah. Kalau kita revoke, maknanya kita remove authorization dari tu. Command dia lebih kurang sama macam grant dia, cuma kita tukar revoke saja, eh. Kita buang lah dia punya authorization kita bagi tu, eh. Contohnya kita revoke select on employee from Ahmad. Ahmad lepas ni tak boleh lagi buat select dekat employee ni, eh. Okay, authorization range and limit. Ini maknanya kita letak apa, control entered attribute level. Maknanya update can be specified for specific attributes or set of attributes only. Maknanya kita boleh up to that certain attribute terus, bukan dekat table dia lagi, dekat attribute tu pun kita boleh buat, ya, yeah.
Maknanya kita boleh letak apa tu, address dengan salary saja. Yang lain-lain nama ke apa tak boleh, eh, dekat dalam table employee tu. Pun boleh juga kita letak authorization punya ni. Label itu kat situ kita boleh setkan. Kemudian apa, distribution of authorization rights. Authorization privilege can be transferred from one user to another user using grant option. Contohnya kita bagi option untuk transfer right, eh, daripada Ahmad ni kepada orang lain ke, eh, kita bagi dengan command grant option, eh, mana kita bagi grant select insert on employee ni untuk Ahmad with grant option. Maknanya the command above allow Ahmad untuk ubah, untuk transfer right tu select dengan insert ni kepada user yang lain, eh, dengan tambah with grant option ni, eh, daripada hujungnya. Maknanya bagi kebenaran untuk dia ni lah, privilege untuk dia pula bagi authorization kepada orang lain. Itu kita panggil distribution authorization right. Mana kita bagi kebenaran pada Ahmad untuk distribute authorization punya ni lah, authorization kepada orang lain lah. Okay. So itu saja saya rasa untuk kali ini. Kita sentuh mengenai topik 5 dan 6. Yeah. So kita jumpa lagi pada topik seterusnya lepas ini.